Sepenuh hari raya yang mulia ini, nostalgia opah klasik menghidangkan telefilm menarik bertemakan puasa dan raya. Dengan kisah Masih Ada Yang Sayang, dan telefilm ini dirakamkan pada tahun 1984. Dia seorang tuan, pengasih dan penyayang, tak pernah hidup duka bersama keluarganya. Ini kisah anaknya, empat orang semuanya, seorang tiada punya, yang tiga telah berkeluarga. Dalam suasana keluarganya, dia serba tak kena, namun hatinya tetap riang, walaupun hidupnya seorang. Di antara cucunya, tiga yang amat dikenali, mengikut ragam dunia muda. Keluarga opah dengan anak cucunya, tak pernah sunyi dari suasana suka duka. Apa yang tanya Yaya sangat ni? Tadi saya baca dalam akhbar. Apa maksudnya? Masuk kandang kambing menggembek, masuk kandang kerbau menguat. Maksudnya, kalau kita masuk kandang kambing, kita menyerah. Bek, bek. Orang tanya serius, dia main-main pula. Lekaslah. Nanti batal puasa tau. Cepat. Baik, Puan Amal. Apa tadi? Alah, lupa pula. Tak nak jawab, sudahlah. Kenapa cepat sangat ngajuk sekarang ni? Bulan puasa ni, janganlah ngajuk. Okey. Artinya, seseorang tu mestilah pandai menyesuaikan dirinya mengikut adat resam atau keadaan keliling di mana dia berada. Misalnya? Misalnya, Jessica berasal dari Kanada. Setelah berkahwin dengan saya, kini menetap di Malaysia. Jadi Jessica mestilah pandai menyesuaikan diri Jessica mengikut keadaan dan kebiasaan kami di sini. Besok kita ke rumah Abang Nah, ya? Bob, Bob datang tepat pada waktunya. Tolong ambilkan ngah segelas saya kat dapur bila, Bob. Satu gelas saya pula belum puasa ni. Ni pembagi kat meja kat luar tu. Kejap, Pak. Tolong ambil kan.
Allah penatlah Bob nak jalan banyak-banyak. Alah Bob. Angah ambillah sendiri. Tolong kejap Bob. Angah dah tak ada masa ni. Banyak lagi buku belum baca ni. Kejap Bob, tolong. Baca buku apa kita kat sebelah tu? Mana ni? Ha, tu dah. Ah, Bob ni. Budak ni inspirasi. Biar abang tak main, tapi mesti tengok. Buasih. Ah, tolong ambilkan. Kembali kat luar. Angah banyak kerja ni. Tolong ya, dek abang. Kat mana? Dekat meja kat luar. Ah, kau tak ada pun carilah, kerja tu mesti ada punya. Apa yang timah masak tu? Apa lagi, kegemaran abang lah, bubur kacang. Nah, kenapa tak masak banyak-banyak? Ini pun tanda tak habis, bang. Ya! 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 Kathy, ya! Latih-latih. Oh, abang ingatkan apa tadi? Hai, mesti pijak tu tak habis-habis belatih. Kali baik bulan baik ni, kalau tengok-tengok kitab tu ada kepalanya. Ha, jenguk-jenguk ke dapur ni. Buka dah nak dekatnya. Semalam dia dah banyak tolong timah, Mak. Itu semalam. Hari ni, ha. Hai, yang si bakar pula, barulah tercungap nak baca buku. Yang kesian ni tu si Burhan. Jadi mangsanya, dia suruhnya ambil itulah, dia suruhnya ambil inilah. Hai, tak tahu nak cakap. Dia mengadu pada Mak ke? Dia tak mengadu. Tapi aku kesian tengok dia. Kamu dah pasal lemang? Oh, itu tak boleh lupakan, Mak. Ngamuklah Timah ni. Lemang kalau bagi pada dia, 10 batang pun habis. Eh, abang ni. Hei, ha, dengan siapa kamu pesan? Siapa lagi, Mak? Alang kita lah. Along kat luar tu tengah berlatih. Along, Along tak penat ke? Belum buka puasa lagi. Jangan belajar malas. Ha, puasa sikit tak larat. Macam Bob tu lah. Ha, kalau macam tu, Bob pun tak jadi malas. Ha, Along, Along boleh ajar Bob karate-karate tu tak? Oh, ganggu Along lah, Bob. Along, kalau Along tuan-tuan handal, cuba seram pintu ni dari luar. Bob pegang di dalam, Bob nak tengok macam mana kuatnya tendangan Along. Okey? Okey. Boleh senang lah tu, Bob. Senang punya cerita nak cepat. Okey, ready? Ready? Satu, dua, tiga! Kasam, adik. Nanti dah. Ada ubi ada batas. Ada air belum balas. Masuk. Ya. Mari. Eh. Mana pergi ayamku yang besar-besar? Tinggal yang kecil-kecil dalam kandang ni. Entah engkau lah. Kau nak makan kan balik. Alhamdulillah. Ada yang keluar hari ini. Makan. Makan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah Yasin. Bila kau sampai? Aku kejap je bang. Ha. Lori letak kena kat depan rumah mak tu bang. Wah, dah bertambah betul ayam abang sekarang ni ah. Sajalah Sin, saja aku tambah-tambahkan. Kan kau tak tahu, air raya ni kan dah dekat. Banyak gunanya ayam tu. Lagipun kalung kau tu, dia suruh aku adakan telur ayam ni dengan sebanyak-banyaknya. Katanya dia nak buat kuih. Eloklah tu. Oh ya. Yeah. Kau ada jumpa mak dengan Osman? Saya ni memang dari sana ni bang. Ha. Tiba-tiba teragak pula nak jumpa abang, nak jumpa Kak Long semua. Singgah sekejap. Ni. Orang di sana semuanya sihat-sihat baka. Semuanya kirim salam. Waalaikumsalam. Sebenarnya bang, saya datang ni ada mahu ajak besar. Ewah. Engkau ni bila bercakap macam orang nak meminang pula. Patutlah nak dengar Rio je kat bawah tu. Yasin ni ha. Ada hajat katanya. Bila kau sampai Yasin? Baru kejap ni kak. Ya. Yeah. Ini ha, abang Man ni kelumpur tu. Hajat pernah nak ke lemah ni kampung. Iya ke? Alah itu perkara kecil tu. Berapa batang dia nak? Lebih kurang 4-5 batang aja katanya. Begitu tak apalah. Naik dulu. Ni boleh. Naik. Ada dia orang cakap nak balik kampung nak tolong bakar kan lemak. Ada dia jemput kara tu bang. Bawa pergi kau ni. Kenal. Bawa sekali. Ayolah. Sana telur ni. Banyak tu bang telurnya kita ni. Bolehlah untuk buat kuih. Kuih tak? Ha kak. Buat kuih nak banyak sikit. Orang bujang mana dapat kuih tak? Ya. Baiklah direk. Baik sini. Naik. Abang ah. Apa jawabnya? Yang kelima. Antilah dulu. Apa dia? Bob ni ada je lah orang. Alah tolonglah satu je. Ya. Okey. Jangan degil. Pergi. Kan senang sangat benda tu. Takkan tak boleh buat. Cuba susah. Dulu. Pergi. Tak mau. Pergi cuba dulu. Tak mau. Pergi duduk sana. Pergi. Jangan kecoh abang. Abang. Ba. Dia nak datang tau, Ba. Tapi tak tahu bila. Siapa? Sahabat Penekati. Sebab bina tu yang selalu tersurat-tersurat kan? Iyalah. Kalau dah main telefon-telefon tu bukan lagi sahabat bina. Habis, sahabat apa namanya tu? Apa lagi, Pak? Sahabat telefon lah. macam-macam pula. Semua Opah tak kisahlah tu. Tapi yang Opah tak suka satu, telefon lama-lama. Kalau ni, kalau telefon, dia jam-jam. Macam orang lain tak ada sahabat panel pula. Bok punya sahabat panel lagi banyak. Bukan selalu, Pa. Sesekali je. Mahu dia tak sekali-sekali? Sekali-sekali. Alamak, Pa. Kaya model. Apa? Pergawati. Pergawati. Macam-macam. Tengoklah. Dia tak boleh datang.
sengaja tak mau datang. Hantar Jessica aje. Dia selalu ada kerja. Amar tu sibuk, bang. Orang suat khabar. Mana ada masa tetap? Janji pun kadang-kadang. Alah, orang lain pun sibuk juga, Tima. Tapi biarkan aja. Nak datang ke, tak mau datang ke? Dia tentu datang. Adik, takkan boleh lupakan abang. Saya ingin belajar tikam tikam belut. Betul saya sebut, Ma? Betul. Tulang belut. Kalau kerja menjahit, membuat kerja tangan begini, memang saya suka. Kalau yang lain boleh buat, tentu yang ini pun boleh buat. Kan, Mak? Iya, kalau rajin, semuanya boleh. Datanglah. Boleh Mak tolong ajarkan. Perempuan sekarang malas nak cuba. Ramai yang kerja, masa tak banyak. Perempuan dulu pun kerja juga. Kerja, yalah, kerja rumah. Mak rasa kerja rumah tu lebih banyak daripada kerja pejabat. Kalau pejabat, adalah masa. Kat rumah ni senantiasa je ada. Tapi perempuan dulu pandai cari masa. Pa. Iya. Kenapa ni? Pa. Banyaknya duit. Hilang nanti tu. Ayah bagi untuk beli 3 buah buku. Simpan elok-elok nanti hilang nanti. Opa. Ya. Boleh kasih Bob kotak tu tak? Pa. Bob nak buat apa dengan kotak tu? Adalah. Boleh apa? Ambillah satu. Terima kasih, Pa. Ya. Nak ke mana? Tu tergesa-gesa. Takkanlah nak masak untuk buka pula. Tak ada. Ha? Alah, bukan nak tak kenal Joyah ni. Kalau dah berjalan tu bukannya menoleh kiri kanan. ini nak buat lepak pisang ni. Padulah tu. Ha. Kalau lepak pisang lepak sagu, hari-hari pun tak apa. Iya. Itu daun ulam lah buat apa tu? Ajak Atu tu nak buat nasi ulam. Belum-belum puasa ni sekali makan nasi ulam sedap juga, Aida. Senanglah. Sekarang bolehlah dia orang hantarkan sikit. Itu pun kalau nak berhajat lah. Yalah. Banyak lah. Joya, dia asyik ada kat rumah tau. Iya ke? Dia tak datang sama Joya ke? Datang tak kalau dia tak datang. Kau tak tahu dia tu. Kalau balik tak datang rumah orang ni, tak sah dia. Lebih-lebih lagi, dia dengar ada nasi ulam ni lagi dia datang. Tak apalah. Kalau gitu kan, sampai lah dia tu. Biar Joya simpangkan nasi ulam kan. Di kotak ni. Tu. Tenang je. Tengok.
bantu-bantu. Asamnya, adik. Patutlah yang dia menang suruh tu cuba. Panci. Bob! Bob! Bob, kalau dapat. Halo, sekali. Bob. Ya? Ini rumah Cik Kathy ya? Saya nak jumpa dia. Memang rumah dia. Tapi dia tak ada, dia balik lambat. Ini siapa? Saya Carol. Carol? Sayang dia tak ada. Tapi tak apalah. Kalau dia balik nanti, katakan saya datang jumpa dia, okey? Kali marah ni. Banyak betul kebezaan Jessica sekarang ni, ya, Timah? Yalah, Mak. Macam-macam jenis masakan yang dia nak belajar. Kadang-kadang tu geli hati Timah, Mak. Ya. Kalau kuah asam pedas tu cukup suka betul dia, Mak. Yalah, itu dulu. Tapi yang risaukan Mak ni si Amar. Kenapa pula, Mak? Amar dengan si Osman ni lah. Mak tahu si Osman tu marahkan si Amar kerana tak datang-datang menengok ke sini. Entahlah. Kadang-kadang ada juga dia datang, Mak. Maklumlah, dia sibuk. Tahulah Mak nak cakap. Smashing. Kalau begitu, boleh jadi baju raya, bukan? Dan saya mahu terpasang lagi. Oh. Makan berbenar, Zin. Makan. Jangan segan-segan rumah abang ni. Ambil lauk, Zin. Ambil lauk tu. Saya ni dah lama betul tak makan masakan Kak Long ni. Kalaulah tak bulan puasa,
Mau sebelanga saya habiskan gula lemak ni. Alah, Pak Lang. Mak yang masak tentulah sedap. Ah, pandai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai, mari kita makan. Masuk langkah kanan kau ni. Duduk. Kami sempat menyulang kereta tadi. Oh. Duduk. Terlambat betul lah tadi. Duduk. Duduk Azul. Kak Lang duduk Alam. Pak Lang bila sampai? Dah 2-3 hari dah. Kamu dua ni lama cuti. Mak memang nak mak nak ambil pinggan untuk kau. Duduk. Duduk. Lapar budak netian. Bagi kena air dulu. Ya Allah. Minum. Lekalah sikit nak. Ya Allah. Ini dia lambat. Dalam kaki anda ni makan ni. Nak ke mana tu? Mak nak duduk dalam kau kat luar. Tak usah ke mana-mana malam-malam begini. Nanti ayah Bob balik dah semalam terawih. Dia tengok ayah Bob tak ada. Nanti Bob kena marah. Bob tak pergi mana-mana. Bob suruh duduk dengan opah je kat luar. Pergilah. Tak tengok TV? Alah, saja nak duduk dengan opah. Cepat opah balik dari semalam terawih ni. Saja opah balik cepat malam ni. Ayah kamu tu ada kat masjid lagi. Cucu opah ni bila lagi nak belajar semain terawih ni, ha? Alah, Bob kecil lagi. Lagi kecil lah mesti nak belajar. Opah tak tengok TV? Malah lah opah. Kalau cerita Melayu tu, tak juga opah tengok. Opah suka tengok filem apa? Filem P. Ramli? Tandai je Opah ni. Opah, mainlah kita masuk. Alah, nanti dah dulu. Opah nak duduk-duduk kat luar ni, ha? Nak tengok bintang, nak tengok langit, nak tengok bulan. Seronoklah juga tengok bintang ni, Opah. Bintang ni cantik. Langit pun besar, eh? Iya, besar. Luas. Mari sini Opah tunjukkan. Cuba tengok tu. Nampak bulan tu. Tergantung aja. Mana ada tali? Itulah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan nampak kita? Tentu. Apa yang kita buat, semua dia tahu. Kalau Burhan buat jahat, dia tahu. Kalau Burhan buat baik pun, dia tahu. Apa yang kita cakap, semua dia dengar. Tuhan sayangkan kita? Tentulah sayang. Kalau Tuhan sayangkan kita, jadi kita boleh minta tolongan Tuhan, kan? Yelah. Tapi, Burhan mesti janji. Jangan buat jahat. Tahu? Mesti janji tahu? Janji. Alah. Opah rasa sejuk pula kat luar ni. Opah. Sejuk tak? Sejuk. Mainlah kita masuk dalam. Main. Masuk. Sejuklah. Sejuklah Opah tadi tak rasa sejuk. Ini rasa sejuk pula. Jessica jat tangan kiri. Mak jat tangan kanan. Jadi mak ajar kekok lah. Masukkan. Lepas tu. Tunjuk tengok. Aduh, kasar-kasarnya. Tak apalah. Bawa-bawa belajar. Buat macam tadi. Masuk sini. Angkat ambil yang ni juga. Ambil. Tu. Pusingkan. Masukkan kat sini. Sini. Depan dia sikit. Lepas sama-sama lagi. Ataupun sini.
itulah susah kan? Oh ya, okey. Sekarang faham ya, ya, ya. Belakang, ambil satu. Apa? Ambil satu gini. Apa? Iya. Sekarang sini. Ah, tu. Ah. Baik perlahan lah. Dia kedut lah tu. Tapi tak apalah. Ambil yang belakang. Ambil yang belakang pula. Begini. Bila balik ke Bangi, Katie? Lepas hari ketiga. Tak keluar sikitlah, Long. Kenapa? Pergilah main kat luar. Alok sibuk ni. Tapi Bob nak minta. Along, telefon. Siapa? Takkan apa nak tanya. Cepat sikitlah. Apa tengah tunggu panggilan ni? Anilah. Masuk, Bob. Bob. Tolonglah, jangan lama. Tak lama. Ada apa? Main sekejap, Bob. Tak payah kat sini dah lah. Abang nak tunggu panggilan. Cepatlah. Eh, dia pula. Cepatlah. Angah tengah tunggu telefon tu. Tak apalah. Tak ada apa-apa. Ini tak ada orang lain punya kerja ni. Melampau betul si Bob ni. Mesti si Bob ni. Apa yang kamu ngomot-ngomot? Pasti, Mak. Ini lah, Mak. Cuba Mak tengok ni. Asyik baik tak pecah pasu ni, Mak. Mesti kerja si Bob lah, Mak. Kalau ya pun, betulkan aja sudahlah. Nak betulkan macam mana, Mak? Batunya dah tak ada tu, ha? Abok, Bob angkat batu ni, eh? Tak ada kerja lain lagi ke, Pak? Kata apa? Buat apa beli makeup banyak? Buang duit aja. Baik kau cara lama. Ni dia tak sejuk lagi. Semoga muka aku licin berseri. Laki apa?
Abang Fan. Ya. Cepat, ya. Siapa pagi macam nak jumpa aku? Kau takkan gemisah tentu, Catherine. Siapa lagi kaki kacau kau bukan diorang-diorang? Baik aku terpanjatkan diorang. Apa dekat luar? Masuklah. Dalam tak ada kerusi. Dekat raya lagi banyak belanja. Duit lagi. Baju budak-budak lagi. Kadang-kadang kan budak-budak ni tak tahu susahnya kita cari duit. Ha, ni. Tengok ni. Bil telefon. Tinggi betul bulan ni. Semuanya. Alam buat bagi tahu. Kena selalu ayah pesan, jangan biasa cakap bohong. Bohong tu perbuatan yang tak elok. Tapi Bob tak peduli pesan ayah, eh? Bob tak bohong, ya. Bob selalu kacau Alam. Bob kata kawan yang datang tu perempuan, tapi lelaki. Tu tak bohong namanya. Cakap. Bob main-main je. Oh, main-main, ya. Nanti ada hadiah untuk orang suka main-main kacau. Ha, mana dia buku-buku yang Bob kata ambil dulu? Kenapa tak tunjuk kepada ayah? Cakap. Cakap cepat! Duit yang ayah bagi tu hilang. Hilang? Hilang dekat parit? Begitu cara Bob menjaga duit? Kalaupun hilang, kenapa tak beritahu? Ha? Nak ke mana-mana pun dah tak mau beritahu, ya? Bob, nak pergi rumah pasal ayah. Sudah! Ayah tak mau dengar lagi alasan Bob. Tegil sangat. Biasa sangat. Apa ayah? Biasa sangat. Lain kali buat. Lain kali buat macam tu. Pukul anak bukan kerana tak sayang, Usman. Saya tidak sangka ayah akan pukul Bob. Sebab selama ini ayah tak pernah pun pukul Bob. Teruk ke ayah pukul Bob, Pak? Dahlah. Bila kita tengok dia, Pak? Opah makan kereta ke? Buat apa Opah nak makan hijau? Opah cuma terkenangkan Burhan dalam bilik itu.
Mana tu? Tengok Bob, Pak. Duduk. Nanti ayah akan marah. Biarkan dulu. Basuh Pak kecil-kecil dulu. Pukul macam itu tak jadi hal. Lebih daripada itu pun pernah kena. Tapi taklah mengajuk berkara lagi. Kalau dah salah tu, itulah dia ajar. Kati rasa Kati salah apa? Sebab Kati mengadu pada ayah. Kau tidak tentu Bob tak kena pukul. Bob mesti Bob nak balik dulu lah. Eh, janganlah macam tu. Bob tunggu saja, nanti Pak Cik balik. Biar Pak Cik hantar Bob. Tak apalah, Bob nak balik ni. Eh, janganlah. Mak Bob tahu kan yang Bob datang sini? Tak tahu, Mak Cik. Kalau gitu biar Mak Cik telefon. Tak apa, Mak Cik. Bob nak balik ni. Eh, betul ni? Baiklah. Terus balik dia, ya, Makcik. Jangan singgah mana-mana. Hari dah gelap ni. Jangan lupa pula kisah salam mak, ya. Cik mana, Makcik? Asyik baik dulu, Makcik. Jalan baik-baik. Ya. Kena jolik. Eh, betul ke ninja sekarang? Okey. Okey. Hello?
Jeritlah saya buka ketika. Eh, budak. Dalam hutan ini, cuma monyet saja yang boleh dengar. Kau mau lama hidup, lebih baik kau diam. Diam! Dia dah pergi, bang. Apa dah jadi pada anak kita ni, bang? Kita adukan aja pada polis, bang. Tak pernah buat macam ni. Tim Arisa sesuatu yang... Susah juga. Nanti kita laporkan kepada polis. Bob! Bob! Thank you.
Mak. Ayah. Pa. Long. Nah. Kau tak sayang buat lagi. Kenapa tak sayang buat? Kenapa? Kelapa. Jangan kau sakit. Tandangannya kesian sakit agaknya. Kau nak tengok dia lepas, biarkan dia sakit. Kalau bapak dia sayangkan dia, hantarlah duit yang kita minta. Kau ni betul lah, Mik. Takkanlah longgar sikit dia boleh lepas. Dari semalam dia terikat macam tu. Fikirlah sikit. Kau jaga kau pula yang tidur. Sekarang kita tukar. Biar aku yang jaga kau tidur. Lalu. Tengok. Ikat pun kau tak betul. Jangan dengar dia diam. Tidur. Aku tak mengantuk. Biar aku pula jaga. Kau tidurlah. Tidur lagi lah. Mari kita main perang. Aku tolong jaga sama kau. Kerja macam kita ni bukan boleh kesian sangat, Karim. Aku tahu kau orang baru dalam kerja macam ni. Kerja halal gaji kecil. Kerja jahat macam ni banyak dapat duit. Tapi tak tentu hati boleh senang, ya. Salah. Aku ada adik, ya. Betul-betul besar budak tu. Okay.
tempoh yang diberi oleh pencolek itu tinggal 2 hari lagi. Cik Osman jangan bimbang. Dari penyiasatan kami, kumpulan itu pernah cuba mencolek seorang anak hartawan di kawasan Steel bulan lalu. Kami rasa kami telah mengesan jejak mereka. Sabarlah. Saya risau, Encik. Setiap minit kami rasa sangat lama. 2 hari macam 2 tahun. Kita tunggu sampai mereka memberitahu Cik Omar di mana mereka mahu wang itu diletakkan. Sekarang Amin baca betul-betul, terang-terang. Biar sampai dapat-dapat, ya. Nanti kalau dapat ni, Amin, Ustaz akan kali, ya. Baca. Baca, Lina. Kamu ni pergi pinjam macam baru rumah macam Julia tak boleh balik ni. Ni dah lebih ni dia ni. Baik balik pula dia. Mak, penat dah keluar kacau. Ha? Tak naik-naik juga. Kacau lah kau buat sikit. Zira, kuih baru ni buat memang susah tau. Tapi sedap dimakan dan tahan lama. Kau buat sikit. Malas sangat. Mak bila malam buat dulu, Mak. Tak tahu lah kalau tak ada dulu, rasa kita tak lari. Satu-satu lah. Tapi kamu kata besok pun nak macam mana? Tak lah, cinta kena. Mak, banyak lah ya, Mak. Keti, bok, ben. Betul-betul makan noodle. Ya ke? Kalau Mak nak buat, ambil lah lebih. Juga nak buat hostel. Ada dia. Okey lah, kita buat rumah anak tu. Buat lebih-lebih. Bagi dia mana. Walau bang. Bang. Oi, oi. Cepat. Nanti kejap. Gelah nanti kejap. Kenapa polis? Apa halnya ni? Ada berita tak baik, bang. Berita tak baik? Si Burhan anak abang ah. Kenapa? Kenapa pula? Si Burhan kena colik. Kena colik? Macam mana boleh kena colik? Nantilah dulu. Biar Yasin habis ceritanya. Tadi saya telefon abang. Nak bertanyakan khabar. Lepas tu nak bagi tahu dia, saya nak bawakan lemang dia pesannya tu. Mak yang menjawab, menangis terkesap-kesap menjawab. Terperanjat saya. Katanya, tak payahlah kau bawa lemang tu, Sin. Orang sini tak ada memikirkan pasal raya. Orang sekarang ni berisau pasal Burhan kena colik. Astaghfirullahaladzim. Macam mana boleh jadi begitu? Habis kita nak macam mana lemang? Nak pergi sana? Kau masuk ke dalam, siap, elok-elok kita pergi ke rumah Usman malam ini juga. Ha, pergi dekat. Ayah, ikut ayah. Lina dengan Amin tak saya ikut. Lina dengan Amin tunggu rumah sama dengan Kak Siti dan sama Kak Zura. Jangan pelekat sikit pun. Astagfirullah. Macam mana boleh jadi macam itu? Entahlah, bang. Allah. Jangan nak pelekat sikit pun. La ilaha illallah lambatnya. Tak payah salin lah, bang. Macam ni. Sudahlah. Baju sikit je. Mari kita pergi sekarang. Ayah, balap. Pakai kita saya ke sana. Ayolah. Nah, Sin. Bawa kita ni. Jom. Bang. Takkan nak pakai kain macam ni. Pergilah sana seluar. Astagfirullah. Tak, Sin. Tunggu kita, Sin. Aku nak salin pakaian. Ayolah. Astagfirullah. Kecoh dia lebih. Mari cepat betul kau. Aku ingat dia sudah lari ke sana. Tidak ada sudah naik ke puntung pula. Besar betul dah ular tu. Masalah ular ni kecil saja. Tapi aku bimbangkan ular kepala hitam di pondok. Ular kepala hitam? Masuk ku Karim. Mari kita pergi.
semua Along punya pasal tau. Kalau tak kena Along mengadu pada ayah tu, Bob tak kena pukul. Abang Along punya pasal lah Bob lagi, tau tak? Sekarang puas latih Along, Bob dah tak kacau lagi. Sudah-sudah lah Along tu yang bising. Ya sana, ya sini, konon nak belajar karate konon. Eh, Ben tak kata apa-apa tau. Tapi Along cubalah fikir. Ben tu tengah ulang kecil pelajaran. Tak lama lagi nak pergi sepenggal. Ini baru sikit punya pasal. Kacau kata nak marah dah lah. Ah, Ben pun sama. Kau ada Bob tak habis-habis, paksa dia ambil tu lah, ambil ni lah. Salah Ben tak nampak ya? Wah, kami sedap ke mulut tu mah kawang. Along kata sudah, sudahlah. Bukan membebel lagi. Along kalau ikut kat hati, lu lempang pun tak. Hei, kenapa ni Tijang, ha? Bakal, kenapa ni? Kenapa bising-bising ni? Ha? Apa dah jadi dengan kamu berdua ni, ha? Astagfirullahalazim. Kenapa ni Tijang? Bakal, kenapa bising? Dahlah Buruhan tak ada. Kamu tinggal berdua beradik. Tak boleh ke berpakat? Kamu tak kesian ke tengok mak kamu tu, ha? Tijah dengan Bakar suka mak tu pening kepala lagi ke? Ha? Pun, Bapa. Bakar? Bakar, nanti dulu Bakar. Bakar? Di mana HQ dia orang? Di situ? Vijay, your crime test ni betul-betul tahu lubang penjenayah lah. Terima kasih, Vijay. Jom ke sini. Main. Malam masa buka puasa, mak tengok engkau tak lalu makan. Siapa yang tak sayangkan Nana, Osman? Serahkan pada Tuhan. Jangan diturutkan hati. Bukan itu saja yang buatkan saya sedih, Mak. Apa lagi? Mak tengoklah sendiri. Dari kampung ke Along, Abang Dolah, Yasin, boleh sampai. Jadilah. Walaupun tak tinggal lama. Tapi bertanya khabar tu yang penting. Tapi dia, tengok sekejap aja, lepas tu cuma hantar isteri. Orang lain pun sibuk juga, Mak. Maksud kau siap, Mak? Siapa lagi, Mak, kalau bukan dia? Siapa yang tak terasa? Dalam saat cemas begini, dia tak peduli. Padahal Bob tu bukan orang lain. Anak saudara dia juga. Lagipun dia wartawan, dia boleh tolong. Ramaikan kawan dia di bahagian jenayah tu. Takkanlah tak boleh sekurang-kurangnya bertanya dan cuba mencari jejak Bob. Oh, Mak. Kenapa Mak pula yang menangis? Mak marah saya cakap macam tu. Mak tak marah kasar pada siapa-siapa pun. Dah nasib Mak begini. Mak sedih sebab saya dan Amar tak baik-baik. Dulu, masa kau kecil-kecil dulu, kau cukup sayang kan dengan adik kau tu. Kalau orang lain ganggu, kau tahan tumbuk orang tu kerana kau sayangkan dia. Tapi sekarang ni masing-masing dah besar. Hari baik pula baik macam ni, kau masih berdendam lagi dengan dia. Dahlah Bakar dengan Tijah bertengkar, kau pun serupa juga dengan anak kau. Aku ni tak ada tempat lain lagi nak lumpang kasih sayang pada kau orang je lah. Tapi dia tidak langsung membantu, Mak. Jadi dia bukan adik kau.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ayah dengar Ben bertengkar dengan Alung. Betul begitu? Kenapa, Ben? Hmm? Kesian Alung. Memang raya tahun ini tidak semudah selalu pada kita. Tapi esok kan hari raya, Ben. Tak baik gaduh panjang dengan Alung. Tak baik Ben berkasar begitu dengan Alung. Walau apa pun sebabnya. Ben mesti menghormati orang yang lebih tua dari Ben. Ben, Bob dah tak ada. Ben mahu Alung pun tak ada. Ha? Tinggal Ben seorang-seorang, tak ada adik-beradik. Suka begitu? Hmm? Kita memang selalu begitu. Bila tak ada, baru kita kesal. Tapi bila ada depan mata, tak tahu nak jaga hatinya. Selalunya kebaikan seseorang tu lebih jelas lagi
di saat dia tak ada bersama kita. Bun biasa tengok bukit kan? Bun juga pernah tengok tanah lapang kan? Macam itulah. Bukit menjadi lebih jelas lagi kepada si pendaki bila dia berada di dataran yang lapang. Ketim tak mahu sekolah-sekolahan Kathy dan halalkan makan minum Kathy.
Amin. 50,000 sudah terbang. Karim. Macam mana kau jaga dia? Tinggal satu hari saja lagi. Esok bapak dia dah janji nak hantar duit tu. Itu pun kau tak boleh jaga betul-betul. Aku sakit perut lah tadi. Aku keluar sekejap aja. Bila aku balik, dia sudah tak ada. Dan kau datang. Ah, kau ni mengarutlah. Baiklah. Kau tadi? Aku dah jumpa budak tu. Waktu aku balik, aku nampak dia lari. Aku dah ikat dia. Dia ada di pondok. Betul? Betul. Mari kita pergi. Dah hilang. Budak tu sini hilang. Aku tak sangka Karim. Dengar sini semua. Kami polis. Semua kawasan kamu telah kami kepung. Lebih baik menyerah
Kita serah kebo. Macam mana? Sila ke, Karim. Sial! Ini akan bagi masa 10 saat daripada sekarang untuk awak menyerah. Kalau tidak, kami akan bertindak. Okey, Bob. Jangan risau. Semuanya selamat. Okey? Jom, Bob. Kan 2-3 orang masuk dalam tu sekarang. Baik. Jangan jangan bang. Pada Bob, dia lari keluar. Fazal nak tahu, masa Bob lari dalam hutan tu, seram juga. Tapi Bob tak peduli. Bob lari terus. Dahsyat hutan tu. Dahsyatnya. Memang dahsyat. Nasib baik Bob selamat. Bob pun berani. Kalau Fazal, tak tahulah. Tentu dah menangis. Sekarang, Fazal susah nak keluar. Rumah Fazal dah ada pengawal. Kalau Bob datang, Bob mesti jumpa dia dulu. Ya? Oh, dah ada pengawal. Bob, bagaimana? Dah sihat rasa badan sekarang? Sihat. Sebenarnya, Encik, tujuan saya datang kemari, selain dari Bob untuk beri keterangan, ialah untuk mengucapkan terima kasih kepada Encik khasnya dan anggota-anggota polis Army. Itu dah memang tugas kami. Sepatutnya, saya yang harus berterima kasih, terutama kepada Cik Omar, yang banyak bekerjasama, dan adik Cik Osman sendiri, Cik Amar. Pak Usu. Saya dah telefon Bang Dolah, Kak Long bagi tahu yang Bob dah selamat. Lah, kakak dah bagi tahu dah. Itu pun kata mereka. Kakak dah bagi tahu. kenapa tengok-tengok jam tu Amar? Dah nak balik ke? Ada kerja sikit di rumah, Mak. Lain kali kami datang lagi. Mak? Datang dulu. Datang lagi, ya? Ya. Yeah.
kali Bob ambilkan air untuk bangga? Hari ni dah 3 kali. Lampau apa ni. Senang tak pergi kan? Bob main kat luar eh. Lepas ni, abang pasti ambil air dia sendiri. Ya ke? Serah pada dia pada Along lah. Tangan beres. Okey. Letih, Ben. Haa, lupa air. Baiknya hati Along. Berletih, kan? Terima kasih. Lain kali, Ben suruh Along ajalah ambilkan boleh. Air. Boleh. Minumlah. Sedap? Cucu. Air pucat muka nampak? Nampak. Itulah, kali-kali kasi orang lagi air garam. Lepas tahu tu air apa, ada patut nak naikkan air garam. Tengah memang nak lihat. Tidak. Patut ke patut? Ni apa tengah buat apa ni? Tidak, sudah. Sudah. Tengok tu. Apa lagi? Apa ni pasal? Melekit. Nak ilah. Buat ni lupa ni.